Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan wartawan dan insan pers yang saya cintai, saudara-saudaraku masyarakat Jakarta dan rakyat Indonesia yang kebetulan melihat pernyataan saya ini yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada insan pers dan media massa yang mau dan berani untuk meliput penjelasan saya ini. Terus terang, bulan-bulan terakhir ini banyak yang tidak berani bertemu saya. Menerima telepon saya pun menghindar. Katanya, takut kalau disadap atau ikut-ikutan susah. Sebenarnya, rekan-rekan wartawan, malam hari ini kami tengah melaksanakan acara zikir dan doa. Setelah 4 bulan lebih, kami semua, utamanya tim pemenangan Agus Silvi, berikhtiar dan berupaya sekuat tenaga, maka saatnya tiba untuk berserah diri dan mohon pertolongan Allah. Namun, saya terpaksa harus menyampaikan penjelasan kepada pers untuk diteruskan kepada saudara-saudara saya, masyarakat Jakarta dan rakyat Indonesia, karena tiba-tiba hari ini ada serangan dan sebutlah black campaign yang disampaikan oleh saudara Antasari, mantan narapidana yang baru saja mendapatkan gerasi dari Presiden Jokowi. Sama dengan pemilihan presiden tahun 2004 dulu, di kala Minggu Tenang, saya juga mendapatkan fitnah dan bahkan sebuah buletin sengaja dibikin, dicetak, dan diedarkan. Saya membacanya di Jawa Timur bahkan, yang isinya juga serangan, fitnah, dan pembunuhan karakter. Jadi Tuhan menakdirkan bahwa nasib Agus Harimurti Yudhoyono nampaknya sama dengan nasib saya dulu ketika mengikuti pemilihan presiden pada tahun 2004. Saudara-saudara, hari ini Antasari mengeluarkan statement di Bareskrim Polri yang esensinya menuduh dan menyerang saya, merusak nama saya. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Adalah saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya yang juga mengingatkan saya, awas Pak SBY, sepertinya akan ada gerakan politik yang akan menggunakan Antasari untuk menyerang dan mendiskreditkan Pak SBY. Itu saya dengar sudah cukup lama, barangkali sejak 2 bulan yang lalu, dan ternyata hal itu benar terjadi pada hari ini. Saya harus mengatakan bahwa nampaknya gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Satu hari sebelum pemungutan suara,
sebelum coblosan Pilkada Jakarta. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa serangan, fitnah, dan pembunuhan karakter ini terkait langsung dengan Pilkada Jakarta. Saya ulangi lagi, terkait langsung dengan pemungutan suara yang insya Allah akan dilaksanakan esok hari. Saya duga ini juga direncanakan, tidak muncul tiba-tiba oleh Antasari dan aktor-aktor politik yang ada di belakangnya. Tujuan dan sasarannya jelas, saudara-saudara. Siapapun tahu agar nama SBY dan nama Agus Harimurti Yudhoyono rusak, tercoreng. Akhirnya yang diharapkan dalam Pilkada Jakarta yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan esok hari 15 Februari 2017, Agus Silvi kalah. Saya dari hati saya yang paling dalam harus mengatakan, luar biasa politik ini, luar biasa negara kita sekarang ini. Setelah sejak November, saya SBY terus diserang dan dihancurkan nama baik saya. Tujuannya jelas sekali, agar elektabilitas Agus Harimurti drop dan menurun dan kemudian kalah dalam pilkada. Tapi nampaknya masih belum puas, karena hari ini harus menghancurkan nama SBY dan AHY di jam-jam terakhir sebelum pemungutan suara. I have to say, politik ini kasar, kurang berkeadaban, tak masuk di akal saya, na'udzubillah. Sepertinya kekuasaan bisa berbuat apa saja, menindas yang lemah dan tidak berdaya. Malam ini saya jawab dan saya klarifikasi tuduhan sadis Antasari bersamaan dengan jalan hukum yang sudah saya tempuh hari ini juga. Sementara fitnah Antasari kepada keluarga saya yang lain akan juga dituntut secara hukum pada saatnya yang tepat nanti. Meskipun saya pesimis dan bisa-bisa keadilan tidak saya dapatkan, tapi saya tetap percaya atas keadilan yang akan diberikan oleh Allah. Saya tidak tahu kapan dan bagaimana cara keadilan Allah, keadilan Tuhan itu datang. Sekarang ini sepertinya selalu membenarkan yang kuat dan bukan memperkuat kebenaran. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara pers dan media juga berani memperkuat kebenaran atau juga selalu membenarkan yang kuat. Saudara-saudara, Antasari menuduh saya sebagai inisiator dari kasus hukumnya, seolah-olah dia tidak bersalah dan hanya menjadi korban. Dengan izin Allah, dengan tegas saya sampaikan tuduhan itu sangat tidak benar. Tuduhan itu tanpa dasar, tuduhan itu liar. Tidak ada niat, tidak ada pikiran, dan tidak ada pula tindakan saya untuk melakukan tindakan yang seolah-olah mengorbankan Antasari. Kejahatan yang melibatkan Antasari tersebut tak ada hubungannya dengan posisi dan jabatan saya, dan juga dengan posisi dan jabatan Antasari waktu itu. Untuk diingat, saudara-saudara, saudaraku rakyat Indonesia, saya tidak pernah menggunakan kekuasaan saya sebagai presiden dulu untuk menegak hukum, untuk kepentingan politik saya.
Saya tidak pernah mengintervensi kepolisian, kejaksaan, dan majelis hakim. Sama sekali tidak dalam urusan dan kasus hukum Antasari ini. Karenanya, saya berharap para penegak hukum bisa menggelar dan membuka kembali kasus Antasari. Saya tidak tahu bagaimana aturan hukumnya. Saya berharap, permohonlah, ungkap semua fakta, data, dan kebenaran dengan gamblang, segamblang-gamblangnya. Saya kira para penegak hukum yang memproses kasus Antasari masih ada semua. Penyelidik dan penyidik kepolisian masih ada. Mantan Kapolri-nya masih ada. Penuntut jajaran kejaksaan masih ada. Mantan Jaksa Agungnya masih ada. Pemutus tuntutan majelis hakim saya kira juga masih ada. Tolong bapak-bapak para pendekar kebenaran dan keadilan, ceritakan kebenaran apa adanya. Jangan takut. Semoga bapak ibu para penegak hukum waktu itu tidak tergoda dengan iming-iming jabatan maupun uang sehingga melacurkan kebenaran. Biar rakyat Indonesia semuanya tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi atas almarhum Nasruddin dulu. Menurut para penegak hukum, kasus Antasari terang benderang. Bahkan kata mereka, kata para penegak hukum, ada proloh yang lebih menguatkan kebenaran atas putusan majelis hakim dulu. Tetapi karena saya yang tidak terkait sama sekali, apalagi terlibat, dituduh secara sadis, maka sekali lagi, ungkap, buka, dan beberkan keseluruhan kasus pembunuhan almarhum Nasruddin yang melibatkan Antasari. Saudara-saudara, saya harus mengatakan, karena hampir tidak ada yang berani mengatakan, wajah demokrasi, kebebasan, dan keadilan di negeri ini mengalami ancaman yang serius. Saya merasakan, sejak Agus Harimurti Yudhoyono maju sebagai Gubernur Jakarta, bukan main tekanan, fitnah, dan pembunuhan karakter terhadap saya dan keluarga. Saya bertanya dalam hati, apakah memang tidak boleh Agus Harimurti Yudhoyono menggunakan hak konstitusionalnya untuk ikut dalam Pilkada Jakarta? Apakah memang seseorang harus dimenangkan dengan segala cara, mutlak, dan harga mati, sehingga saingan kuatnya harus dihancurkan dengan cara-cara yang tidak kesatria dan tidak demokratis? Saya punya keyakinan, saudara-saudara, apa yang dilakukan Antasari ini tidak mungkin tanpa blessing dan restu dari kekuasaan. Para penguasa, hati-hatilah dalam menggunakan kekuasaan. Jangan bermain api, terbakar nanti. Ingatlah rakyat, takutlah kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kalau para penguasa sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan, keadilan Allah, keadilan Tuhan akan datang. Rakyat Indonesia, marilah kita bermohon dan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar negara kita diselamatkan. Kepada teman-teman seperjuangan, jangan menyerah. Saya harus menghadapi ujian dan cobaan baru ini. Jangan terpengaruhkan ini, lanjutkan perjuangan. Siap, 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 siap.
Kepada Agus Silvi, tetaplah tabah dan teruslah berjuang sambil juga memohon keadilan dan pertolongan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Berserah dirilah kepada Ilahi. Esok hari, esok, serahkan pula kepada saudara-saudara kita rakyat Jakarta siapa yang diharapkan memimpin Jakarta 5 tahun mendatang. Semoga rakyat kita juga mendapatkan tuntunan Allah untuk memilih dengan benar. Demikianlah rekan-rekan wartawan yang saya cintai, jawaban dan klarifikasi saya. Saya bertanggung jawabkan penjelasan saya ini lahir dan batin, dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.